Sumpah beneran kaget, licik banget. Sosok ini peringatkan keluarga Haji Faisal orang ini jadi cepu, berniat jebak Fuji dan Fadli hingga sebut hal ini jangan pakai medsos. Astaga, ternyata ada cepu di keluarga Haji Faisal. Sosok ini pun langsung memperingatkan segenap keluarga Bibi Andriansyah. Apalagi Fuji dan Fadli yang tengah naik daun. Bahkan ia sampai memperingatkan keduanya untuk tidak berkomunikasi menggunakan media sosial. Kisruh sepeninggal Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini berbuntut panjang. Apalagi setelah Haji Faisal enggan berdamai dengan Dodi Sudrajat setelah rumahnya tiba-tiba disatroni tanpa izin. Akun-akun haters kedua kubu pun bermunculan di media sosial. Entah apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak, yang jelas masalah ini sudah bertambah panjang. Lalu, kini ada lagi yang menyebut adanya cepu di keluarga Haji Faisal. Setelah Vanessa dan Bibi berpulang, memang muncul banyak nama yang semula jarang terdengar. Mulai dari sahabat almarhum dan almarhumah, hingga teman dekat keluarga yang jadi ikut campur. Momen ini memang bisa jadi ajang siapapun untuk pansos atau ikut-ikutan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya nama Meita Ambones yang disebut sebagai mantan sahabat Puput dicurigai jadi penyusup di antara Kim Hao dan Emma Waroka. Ia diduga sengaja menyebar berita buruk soal Puput dan bergabung bersama Kim dan Emma untuk jadi informan keluarga Dodi. Namun setelah itu urusan mereka sudah lama tenggelam. Kini akun @paulina_dadek yang mendukung keluarga Haji Faisal kembali menemukan hal fantastis. Sosok Paulina Dadek ini memang kerap membuktikan omong kosong dari akun haters Haji Faisal dan mendukung keluarga Dodi. Ia menyebut ada cepu yang bergabung di antara keluarga Haji Faisal. Bahkan ia memperingatkan Fuji dan Fadli untuk hanya berdekatan dengan Tarik Halilintar. Ia juga meminta Fuji dan Fadli untuk tidak ke tempat hiburan dulu, bahkan berkomunikasi. Kalian sepertinya mau dijebak deh. Jangan terlalu percaya pada orang yang kalian kenal ya. Jangan ke tempat hiburan dulu ya sampai persidangan hak perwalian gala selesai. Jangan gunakan medsos untuk komunikasi ya. Jangan pakai WA ya. Aku minum air dingin dulu. Kaget, sumpah beneran kaget, tulisnya. Entah siapa yang dimaksud oleh Paulina. Namun ketika IG story ini diunggah ke akun Instagram @myidolainspirasiku, banyak yang langsung menyebut akun Instagram keluarga Haji Faisal. Paulina kemudian lanjut membongkar tipis siapa yang dimaksud. Ia mengatakan sosoknya adalah pria dan merupakan orang Batak juga. Paulina juga menyebut sosok itu sengaja melakukan hal tersebut karena uangnya sudah habis. Ia pun mengatakan Fuji sudah mengikutinya di Instagram. Ya ampun, jadi makin panjang ya. Kita doakan saja semoga cepat selesai ya.